juga bisa kita sambil diskusi juga selain melakukan aktivitas kegiatan kebugaran ini, ya tentu kita harapkan ada nilai lebih dari kegiatan ini selain hanya semata-mata terkait dengan olahraganya. Ya, pada kesempatan nanti ya bisa kita melakukan koordinasi sambil melakukan pertandingan di sela-sela pertandingan, nah, sehingga ada yang kita dapatkan selain kegiatan olahraga ini. Dan juga pada kesempatan ini ya tentu mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar ya, meskipun dengan hanya mengikuti 4 cabang kalau tidak salah dari 8 cabang yang dilombakan. Mudah-mudahan prestasi kita tidak kalah dengan Pobda, Pak Muslim ya. Pobda 3